Dari rumah kita. Wah, dari rumah. Dari rumah. Itu rambut mandi basah. Keren ya? Coba itu. Kayak penyanyi korengan. Seh. Korengan apa? Korea. Korea. Korengan. Ada kegiatan apa nih hari ini nih? Au. Nongkrong-nongkrong aja dah, di sini dah. Ya sama, kita nongkrong-nongkrong juga. Habis kabar, kagak ada pegawaiannya kita. Iya, makanya kita bingung. Mau gawe kita bingung, ini. Kagak ada yang nerima. Yang ngomong sampai saya lobes nih, ente punya powerbank enggak? Mati enggak itu? Duh, kubur. Usah, kubur. Ada powerbanknya? Ada. Ada. Pinjam dah. Tapi pulangin. Lah, emang? Punya bini aneh. Bini? Iya, bini aneh galak. Kalau marah nih, bisa ngedok ininya nih kayak ular kobra. Gak sama, aneh juga. Emang takut juga sama bini? Gak, kagak. Kagak, bener lu. Cuman lari doang belakang. Nih, pake dah. Ini pinjam dulu nih ya, ngomong-ngomong. Ini ngomong-ngomong si... Siapa? Bang... Rian. Rian, iya. Yang tukang shooting itu. Apa? Shooting. Apa shooting? Apa? Sus. Ya. Rokok. Rokok lagi. Apaan? Ngesut. Oh, ngesut. Oh. Oh, yang pakai kamera. Iya, oh. Itu ngomong. Mana itu dia ngomong-ngomong? Nah, dia nanya main teh. Berapa hari kagak kelihatan ya? Iya. Kenapa nongkrong mulu kelihatan warawiri-warawiri? Ada 2 hari separuh mah kagak kelihatan. Lah, 2 hari separuh gitu. 2 hari separuh. Coba itu. Aduh. Kalau ente gak pulang, pintu dibaut. Iya. Saya ngebukanya susah banget, tengah mati. Ini ada berita yang lagi viral nih ya. Berita apaan itu? Ono yang sulap-sulap ono. Itu. Waalaikumsalam. Masuk. Itu kan tadi kunci. Nah, ini dia nih orang ini. Kemarin. Baru diomongin. Panjang dari mana? Mau kopi cuma satu? Mana? Dari rumah. Oh, belum bikin yang begini nih. Ya, kita nongkrong bertiga, kopi cuma satu. Benar begitu bang ente ini lah masa ente gak percaya ketok bel habisin bel boro-boro pada belnya orang pintu juga dielak bagaimana ditempel dielak begitu pintu dielak udah kayak kerangkeng monyet aneh aja kalau di rumah aja kunci begini aneh ketok bukain enak tapi kalau gini aneh telat balik ke telat nih terus main nih aneh kunciin dia tidur di luar. Wow. Oh, ya benar ya, Teh. Serius. Iya. Kapan-kapan nanti main ke rumah ini dah. Serius nih? Iya. Top banget ini dia jadi laki. Ini contoh nih kayaknya. Nih, contoh. Bidinya baik. Makanya ente kalau dikocin mah. Kita berdua, Bang Tato. Ya, bini kita mah udah kayak ular sendok kalau pulang telat dikit mah. Udah kayak ular sendok. Makanya ente kalau kapan-kapan main ke rumah ini. Ya udah tetap kita main kalau gitu mah. Kalau berdua. Bini aneh mah, buset. Orang bangun tidur aja rambutnya mekar kayak singa. Kalau gitu kita main tuh mas. Mantap. Apaan kali? Itu dari mana itu? Apa ini? Ini ente Bang Tato? Mana? Kagak. Mana ada kagak? Serem juga ini di sini. Lu pada kemana sih? Kamu cepet ya elah, pada batu sama tato doang pada banyak orang gede. Ini kita ngomong cuma Bang Rian nih. Jadi, usah lah gak usah. Gak usah. Itu bininya galak banget, mukanya kayak tirai. Kita pulang aja. Yuk, mana nih? Minggor. Ancur lah kadang gue nih. Ah, orang mau diadak lantang lu Bang Monas. Lihat aja deh ya, beli burung lagi gue lepas semuanya ke burung. Lihat aja lo ya. Yan. Sehat. Mana lu pas, kok jalan cakep bener. Lah ini gue ganggang menang gue, murai lu mana? Pas. Lah lu gimana bisa lepas begitu, beli lagi lah. Ibu tempat udah susah siapin ini. Beli lagi udah sono. Mana? Ah, sono. Halo. Buset piala gua hancur begini. Bini lu galak amat. Lu enggak perlu bini lu. Wah. Ya udah, lu minta dulu dah. Duit.
Saban hari laki disuruh ngejemur mulu nih pakaian punya. Belum ya, iya ma, udah aku jemurin. Jangan ngedumel, mau tidur di luar ntar malam. Udah aku jemurin ma. Udah beres pokoknya tenang. Lah, ente Bang Munas dari mana? Oh. Ini apa? Bininya sendirian. Lang gua botak. Aduh. Ya. Bini lu tuh sama enggak? Ya, mau siapa? Ini mah sama teman. Bentar mah. Katanya elangnya botak palanya. Duh. Laki disuruh ngejemur mulu sama nari ini. Hah, elah. Gak ada habis-habisnya. Alah, pusing gua. Gua mau jual balik murai gua kan bingung kalau begini. Lalu ya. Itu lagi ngapain? Ini elang gua palanya botak. Ini tuh bininya ngoceh-ngoceh mulu gua main rumah dia. Ada botak pergi mati. Tendang tadi. Agak kagak punya duit, belum ngumpulin. Elah, rame banget. Agak takut aku ngebakang sabu. Ini lepas semua. Agak. Lu dari mana sih? Enggak ada. Lu mentah bego daripada lu kena siram lagi. Pada botak gitu. Jangan beli burung lagi. Ane mah kagak mau. Ngasih duit cuma dikit, kerjanya beli burung terus. Agak, enggak beli burung lagi. Enggak ada duit, mau boleh ngumpulin gua itu duit. Pokoknya kalau beli burung lagi, pulangin aja Ane ke rumah orang tua deh. Ya, kalau begini mah. Ya jangan begitu, Neng. Ya ilah. Capek begini. Tuh, temen lo pada ngintip tuh.